ditutup na Bandung Zulikal Garden atau kebun binatang Bandung kisaprak akhir Maret ngebalukaarkan pihak anuoko Kenana seseeten lebah nyayagaken keadaran kersatuan di Bandung Zoo kukituna ketua DPRD kota Bandung Miharep pihak Nanukolaken Bandung Zoo segancna ngajukan surat permohonan bantuan kepamarentah kota Bandung Turpamarentah provinsi Jawa Barat Pihak anu ngokolakeun Bandung Zoo seseteun lebahnya nyagakeun kadaharan ancokeunan Mang Pirang Sato di eta tempat. Eta kaayaan teh nguniangkeun karep sebagian masyarakat keur ke bantuan ka ke kebon binatang. Salah seorang na Anita. Jujur anak saya tuh seneng banget kalau ke sini. Terus kemarin kan tutup di sini. Kita emang udah ngebayangin sih bahwa binatang-binatangnya pasti kekurangan makanan karena kan emang nggak ada penghasilan. Jadi kita pikir ya udahlah kita mau sumbang ke sini, kita sumbang 30 ekor ayam buat pekan harimau sama macan. Tayana penghasilan alatan ditutupna Bandung Zulikal Garden atau Anulewih Kawentar Bandung Zoo atau Kebon Binatang Bandung di Saprak akhir Maret ngelantarankan pihak anu ngokola kenana seseten lebah nyimponan kabutuh para besar satuan di Bandung Zoo. Marketing Komunikasi Bandung Zoo Sulhan Ngeceskin hakna kapaksa ngasubtititusi sabebar parab utama na Kerato karnivora anusa memehna make daging sapi ayena diganti jeri daging hayam anu hargaa luwih murah tapi tapi kaki wari pihakna tacan mikanyaho pangaruhtinaeta substitusi ya ada beberapa yang kita misalnya uh, kurangi misalnya dari jumlah terus sweet dari daging sapi ke daging ayam itu juga ada karena kita posisi daging sapi relatif lebih mahal daripada daging ayam. Jadi kita kompensasi ke daging ayam. Sejeronik itu Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawa, Nanunga Degde, Kakebon Binatang Bandung, Ngarah Salwang, Nitenan Eta keayaan. Diri Nage Umaja, sakumna Nawarga Kota Bandung, Anuboga Duit Lewi, Sangkan Lian Tinga Bantuan Sasama memanusa Taya Salahna Babagi Jengmang Pirang Sato di Bandung Zoo. Dirina mengharap pihak anu ngokolakeun Bandung Zoo ngajukeun surat ke pamarentah Kota Bandung, turta pamarentah Provinsi Jawa Barat sangkan bisa nampa bantuan. Kalau ini binatang bisa masuk bansos enggak gitu. Bantuan langsung tunai bisa satu ekor ini singa gitu, satu ekor harimau gitu ya. Ya ini kita coba gitu karena sampai dengan hari ini enggak ada aturannya gitu ya. Kecuali kalau dari pihak kebun binatang atau Bandung Zoo mengajukan surat dari pemerintah kota Bandung dukungan ya, mungkin mungkin. Ya. Sajeroning kitu kebun binatang Bandung di Papaisan Kumang Ratu Seratus Anu sebagian anak mangrupa satu Langka. Saban bulana, kebun binatang Bandung kudu nataharkan waragad para sasatoan satuan tepika tilu ratus juta. Samalah upama darurat, pihak Bandung Zoo Bogara Rancang bakal ngorbankan uncal totol kenyumponan kabutuh para sato karnivora. Budi Hartati Bandung TV.